nggak bawa nasi karena tadi pagi buru-buru ya. Jadi sekarang istirahat dulu di masjid. Itu udah beralih kepada sholat. Jadi pastikan di sini mungkin udah sholat 2 rakaat. Jadi ketinggalan ya udah sarapan dulu. Bukan sarapan, makan siang ya. Nanti setelah makan siang kita sholat. Karena ini di masjid ya. Di masjid mana? Masjid Parung. Kita kerja di Jerman. Nih, pedes banget. Pagi buru-buru ya, sarapan berapa? Bule, nyampe panas. Lalu banyak orang yang lewat. Ini udah mau habis ya. Terus habis itu kita sholat. Terus kita berangkat lagi. Harusnya makan di tempat ya, mungkin besok-besok saya ajak kalian makan di tempat ya, di pabriknya gitu. Ini karena saya istirahatnya di masjid, jadi nggak di lokasi. Besok di lokasi ya. Nih teman-teman, Tika mau bilangin nih, ada Scarlett yang varian Jolly nih, enak banget ya teman-teman. Ini harus sering dipakai ya. Sholat jangan lupa pakai ini ya. Tuh, kalau ini teksturnya lembut banget. Tuh. Ini sangat aman ya, sangat halus, sangat enak teksturnya. Seperti biasa, kalau Scarlett itu mengandung glutathione dan vitamin E ya, yang menyebabkan kulit kita menjadi bersih dan halus serta mengangkat sel kulit mati ya. Jangan lupa habis pakai ini, pakai ininya ya. Ini adalah sabunnya ya, sabunnya juga sama tuh, ada scrubnya ya, halus juga tuh. Ini karena ketika habis sholat ya, pakai lagi ininya ya, scrubnya biar wangi, biar kece. Tuh, ini kelihatan banget ya setelah pemakaian sama sebelum pemakaian. Tuh, memutihkan. Terus wanginya segar banget ya. Harganya murah meriah, cuman 75.000. Kalian udah nggak usah pakai parfum lagi ya. Tuh, beda nggak? Beda kan? Ini enak banget, jadi Tika bawa kemana-mana tuh. Terus wangi ininya, wanginya tuh kayak parfum, jadi mah Tika mau bawa aja kemana-mana, enak tuh. Ini bagus banget, masa kalian gak ini, gak pengen kelihatan kece? Kalian pasti bakal kece deh teman-teman kalau pakai ini. Seger, enak, udah Bepom, aman buat kulit. Ini juga mencerahkan. Karena Tika lupa nggak pakai deodoran ya, nggak punya deodoran, karena ini wanginya wangi parfum, enak banget. Tika pakai buat deodoran dah, biar wangi semuanya badannya nih, ke sini, ke leher juga. Jadi kalau keringetan itu nggak bau ya. Jangan kapok ya teman-teman, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.